Iya, pemirsa, 5 desa di Kabupaten Muaro Jambi telah dilanda banjir. Banjir luapan air Sungai Batanghari diprediksi akan menyebar di desa yang berada di sepanjang sungai. Sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, pada awal tahun ini terdapat 5 desa di kecamatan yang sudah dilanda banjir. Yakni di Kecamatan Kumpe terdapat 2 desa, diantaranya Desa Lonrang dan Rondang. Kemudian Kecamatan Taman Rajo ada 2 desa, yakni Desa Sekumbung dan Manismato. Terakhir di Kecamatan Jambi Luar Kota, yakni Desa Mendalo Laut. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, sejauh ini baru 2 desa yang terdata jumlah rumah warga yang terdampak banjir, yakni Desa Rondang 24 rumah dan Desa Lonrang 1 rumah. Sementara 3 desa lainnya masih ditelusuri oleh tim reaksi cepat yang telah disiagakan. Di Sungai Pendudang Kota Kabupaten Kerinci hari ini masih banjir, artinya tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan pasti akan mengalir melimpah ke daerah Bantuan Sungai Batang, khususnya pada Kabupaten Muaro Jambi itu. Sudah berapa desa yang terendam banjir, Pak? Untuk desa di Kabupaten Muaro Jambi seperti yang dapat kami laporkan bahwa sekarang sudah berada di 3 kecamatan dengan sebaran di Kecamatan Kumpe di 2 desa, Desa Lontrang dan Desa Rondang. Di Desa Lontrang sebanyak 1 desa, kemudian di Desa Rondang sebanyak 24 rumah. Kemudian di desa di Kecamatan Taman Rajo itu 2 desa berada di Desa Sekumbung dan Manismata, kemudian di Kecamatan Jambi Luar Kota di Desa Mendalo Laut. Banjir yang menerjang 5 desa tersebut merupakan luapan air Sungai Batanghari. BPBD setempat memprediksi jumlah desa dan rumah yang dilanda banjir akan terus bertambah seiring dengan kondisi luapan air dari ulu sungai. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.